Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى إثبات أن التوسل ketetapan bahwa tawassul bil anbiya'i dengan para nabi wal awliya'i dan para wali jaizun itu boleh. Tawassul artinya talabul wasilah, mencari wasilah. Wasilah makna harfiahnya dalam bahasa kita perantara. Wa annahu dan bahwasanya tawassul laisa syirkan, bukan syirik. Kama taqulul wahhabiyyatu, seperti yang mengatakan oleh orang-orang wahhabi. Tawassul bukan syirik. Tawassul memiliki dasar dalam syariat, bahkan dianjurkan untuk itu. I'lam ketahuilah olehmu annahu bahwasanya la dalila haqiqiyun, tidak ada dalil yang hakiki. Yadullu ala adami jawazit tawassuli, yang menunjukkan atas ketiadaan kebolehan tawassul bil anbiya'i dengan para nabi wal awliya'i dan para wali fi halil ghaibati, dalam keadaan tidak hadirnya mereka. Dalam keadaan ghaibnya mereka, yang dimaksud dalam keadaan tidak hadirnya mereka. Au ba'da wafatihim, atau setelah wafatnya mereka. Bida'wa dengan tuduhan, anna dhalika ibadatun li ghairillahi, bahwa demikian itu tawassul adalah ibadah bagi selain Allah. لأنه ليس عبادة لغير الله, karena sesungguhnya bukanlah ibadah bagi selain Allah. Mujarradun nida'i, hanya sebatas panggilan. Lihayyin, bagi orang hidup. Au mayyitin, atau seorang mayyit. Kita memanggil orang yang masih hidup, tetapi orangnya tidak ada di hadapan kita, bukan berarti bahwa kita beribadah kepadanya. Atau kita memanggil nama seseorang yang soleh, wali Allah misalkan, walaupun dia telah wafat, itu juga bukan ibadah kepadanya. Kita memanggil nama orang, meminta tolong kepadanya, bukan berarti kita beribadah kepadanya. Wala mujarradut ta'zimi, dan bukan pula ibadah hanya sebatas pengagungan. Kita mengagungkan seseorang, bukan berarti kita beribadah kepadanya.
wala mujarradul istighasati bi ghairillah, dan tidak pula sebagai ibadah hanya sebatas mencari pertolongan dengan selain Allah. Boleh kita minta tolong kepada selain Allah? Boleh enggak? Boleh, kenapa kagak boleh? Kita minta tolong kepada selain Allah bukan berarti bahwa kita beribadah kepadanya. Sering enggak kita minta tolong? Bukan main. Asep nyuruh bini mulu bikinin kopi, gitu-gitu. Lalu begitu siapa ya? Minta tolong gak kayak itu? Nah, tolong nih. Mengagungkan seseorang bukan berarti kita beribadah kepadanya. Orang-orang Wahabi, mereka mengatakan mengagungkan makhluk sama juga dengan beribadah kepadanya. Nauzubillah. Itu mereka tidak faham makna ibadah. Sehingga ada sebagian mereka yang hanya untuk hormat kepada bendera saja, kata mereka syirik. Lah, hormat sama bendera syirik. Lah bukan ibadah. Emang ada orang menyembah bendera? Enggak ada. Enggak ada orang menyembah bendera. Tapi ada sebagian mereka yang karena tidak faham makna ibadah, lalu mereka menuduh musyrik terhadap orang yang mengagungkan kepada sesama makhluk. Wala mujarradu qasdi qabri waliyyin litabarruki, dan tidak pula termasuk ibadah, dan tidak pula termasuk ibadah mujarradu qasdi qabri waliyyin litabarruki, hanya sebatas menuju kuburan seorang wali untuk tabarruk, mencari berkah, ziarah misalkan. Ada orang Islam ketika dia ziarah ke kuburan lalu dia menyembah kuburan, bahwa yang ada dalam kuburan itu adalah yang menciptakan manfaat dan bahaya baginya. Laksana dia menyembah Allah. Kagak ada. Orang Muslim enggak ada ziarah kubur lalu dia mengatakan bahwa yang ada dalam kubur itu adalah sebagai Tuhannya. Kagak ada. Kemudian menyembahnya. Kagak ada. Tabarruk itu atau mencari berkah itu bukan berarti beribadah kepada yang kita harapkan keberkahan darinya. Seorang wali Allah sebagaimana dianjurkan bagi kita untuk bertabarruk dengannya di masa hidupnya, demikian pula setelah wafatnya. Oleh karena wafatnya mereka tidak kemudian memutuskan kewalian mereka. Demikian pula wali para nabi Allah. Kan sekarang ada lagi nabi. Sekarang enggak ada lagi nabi yang udah hidup, yang masih hidup, enggak ada. Tapi begitu kita bisa bertabarruk dengannya, mendatangi makamnya. Nah, seorang nabi Allah masa hidupnya sebagai nabi, setelah wafat pun tetap dia sebagai nabi. Tidak kemudian putus kenabiannya. Nah, sebagaimana ada anjuran tabarruk dengannya di masa hidupnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dahulu, itu ada banyak hadis menceritakan itu. Bagaimana misalkan para sahabat Rasulullah memperebutkan
air bekas wudunya Rasulullah untuk tujuan jadikan berkah bagi mereka. Nah, sebagaimana ada anjuran untuk tabarruk di masa hidupnya, maka anjuran tersebut juga tetap ada setelah wafat mereka. Nah, maka mendatangi makam para nabi atau para wali itu memiliki dasar dalam syariat itu. Ini malah dikatakan musyriklah dengan alasan kata mereka ziarah kubur sama saja dengan beribadah kepada sahibul kubur. Ah, kesimpulan dari mana gitu ya? Kesimpulan rusak gitu. Terus wala mujarradu talabi ma lam tajri bihi al'adatu minan nas. Dan tidak pula termasuk ibadah, tidak termasuk ibadah mujarradu sebatas talabi ma lam tajri bihi al'adatu, mengharap apa yang tidak berlaku dengannya oleh kebiasaan bainan nas di antara manusia. Yang dimaksud, kalau kita misalkan meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ketika kita mendapati kesulitan, lalu terjadilah keajaiban bagi diri kita. Saat kita meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan berarti kita beribadah kepadanya. Itu tadi, meminta tolong kepada yang hidup, boleh tidak? Boleh. Terhadap yang sudah meninggal pun boleh, kenapa tidak? Para wali Allah, para nabi Allah, jauh lebih besar manfaat mereka dibanding orang yang masih hidup, yang dia pelaku maksiat, yang dia hanya sebatas nolong kita tidak seberapa. Tapi para nabi Allah, para wali Allah, mereka bisa memberikan pertolongan. Bisa memberikan pertolongan. Dan ketika kita minta tolong kepada mereka, bukan berarti kita menyembah mereka. Sama halnya ketika kita minta tolong kepada yang hidup, bukan berarti kita menyembah itu orang. Jadi hakikat yang berikan pertolongan adalah Allah. Hakikat yang menciptakan pertolongan adalah Allah. Jadi para nabi atau para wali Allah itu hanya sebatas wasilah kita. Persis seperti obat, saat kita sakit kita minum, nah obat itu namanya wasilah, perantara. Bukan berarti obat itulah yang menciptakan kesembuhan bagi kita, bukan. Seorang nabi pun begitu, Rasulullah begitu. Ketika kita minta tolong kepadanya, bukan berarti kita menyembahnya. Kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Dan Rasulullah jauh lebih berharga daripada obat. Bodrek, panadol. Mana yang lebih utama, Rasulullah atau bodrek atau panadol? Rasulullah. Nah, begitu. Makanya ada kisah misalkan dalam manaqib Syekh Saman. Di dalam kisahnya itu dikatakan, kalau kalian di laut sedang naik kapal laut, kemudian ada badai terombang-ambing itu kapal, mau karam atau mau tenggelam, kata Syekh Saman apa? Panggil nama saya. Dia kata begitu. Sebut nama saya. Dipanggil, ya Saman, sebut nama saya 3 kali, selamat lo.
Begitu kita memanggil namanya, apa artinya kita beribadah kepadanya? Lah kagak masuk beribadah kepadanya. Yang berhak diibadahi itu hanya Allah. Kita itu hanya sebatas minta pertolongan kepada dia, kepada beliau. Sebagaimana kita minta tolong kepada sesama kita yang masih hidup, sama. Paham gak nih maksudnya ini? Kalau Asep mau ke kecamatan, ada keperluan, ketemu camat, susah ketemu, bilang aja sana nama saya. Saya jamaahnya Sadaji Khalil. Misalkan ini misalkan. Tapi camat enggak kenal. Enggak kenal. Umpama saya dekat sama camat lah, jual nama saya. Jual nama saya begitu lah. Kalau dia kenal dekat sama saya misalkan. Nah, itu keperluan Asep percepat. Rasulullah itu makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dengan disebut namanya, maka Allah mempercepat pertolongan bagi kita, karena kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilahnya. Pendekatan yang semacam itu. Jadi meminta sesuatu daripada pertolongan, yang walaupun pertolongan itu sesuatu yang ajaib dari sesama makhluk, bukan berarti bahwa kita menyembah makhluk itu. Itu yang dimaksud itu. Wala talabu wala mujarradu talabi ma lam tajri bihil 'adatu bainan nas. Terus wala mujarradu shighatil istighasati bi ghairillahi ta'ala. Dan bukan pula termasuk ibadah sebatas redaksi al-isti'anati, meminta pertolongan dengan selain Allah. Jadi kita ngomong minta tolong kepada sesama kita, termasuk terhadap yang sudah meninggal sekalipun, itu bukan berarti kita beribadah kepadanya. Ai laisa dzalika syirkan. Artinya bukanlah demikian itu sebagai perbuatan syirik. Bukan berarti dengan demikian kita menyekutukan Allah. Tidak. Li'annahu la yantabiqu 'alaihi, dikarenakan tidak sesuai atasnya ta'riful ibadati, pengertian ibadah, 'indal lughawiyyin, menurut para ahli bahasa. Li'anna al-ibadata, karena pengertian ibadah, 'indahum, menurut mereka para ahli bahasa, at-ta'atu ma'al khudu'i, yaitu ketaatan bersama ketundukan. Artinya sampai kepada puncak ketundukannya. Yang kita kerjakan dalam beribadah kepada Allah itu adalah penghambaan terhadap dia, terhadap Allah, yang sampai kepada puncaknya. Yang di antara bentuknya kita sampai meletakkan kepala kita, wajah kita di tempat yang diinjak oleh kaki. Sujud dalam hal ini salah satu bentuknya. Itu adalah bentuk merendahkan diri, bentuk ketundukan yang mencapai kepada puncaknya. Nah, itulah ibadah. Dan itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Adapun sebatas minta tolong doang bukan ibadah. Kita memanggil nama seorang wali Allah, ya Syekh Abdul Qadir,
Al-Madad, Al-Madad, Al-Madad itu artinya pertolongan atau tolonglah kami, tolonglah kami. Al-Madad ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Itu bukan berarti kita beribadah kepadanya. Paham enggak maksudnya? Nah, jadi pertama-tama fahami dahulu apa makna ibadah. Karena orang kalau kagak paham makna ibadah, nanti dia akan sembarangan menuduh orang lain sebagai musyrik hanya karena misalkan dia ziarah kubur, hanya karena dia tawassul dengan seorang nabi, dengan para wali. Nah, paham ya? Terus. Qala al-Azhari, berkata al-Azhari, alladhi huwa ahadu kibaril lughawiyyin, yang dia salah seorang pemuka para ahli bahasa, fi kitabi tahdzibil lughati, dalam kitab tahdzibil lughah, naqlan, menukil ia al-Azhari, an az-Zajjaji, dari az-Zajjaji, alladhi huwa min ashharihim, yang dia az-Zajjaj adalah orang yang paling masyhur dari para ahli bahasa al-lughawiyyin. Nah, dikutip oleh al-Azhari dari az-Zajjaj, para ahli bahasa terkemuka, ya. Al-ibadatu fi lughatil arabi, ibadah dalam bahasa Arab, at-ta'atu ma'al khudu'i, yaitu ketaatan bersama ketundukan. Intaha. Wa qala mislahu, dan telah berkata seperti demikian itu al-Farra'u, oleh al-Farra, kama fi lisanil Arabi, sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab Ibn Manzur, bagi Ibn Manzur, ini karya Ibn Manzur, Lisanul Arab, kitab besar berjilid-jilid. Intaha. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka, sebagian ahli bahasa lainnya, dalam makna ibadah, aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'i, yaitu aqsa, puncak atau penghabisan, aqsa itu penghabisan, ghayatil khusyu'i, puncak kehusuan, wal khudu'i, dan ketundukan. Telah mencapai puncaknya dalam ketundukan dan dalam ketaatan. Itulah yang disebut dengan ibadah. Intaha. Nah, diantaranya diungkapkan demikian oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Wa qala ba'dun, dan berkata oleh sebagian ahli bahasa lainnya, ulama lainnya, nihayatut tazalluli, puncak penghinaan diri. Nah, gitu. Atau puncak perendahan diri, penghinaan diri. Jadi kita menghinakan diri kita kepada sampai kepada puncaknya. Itulah makna ibadah secara bahasa. Kama yufhamu dzalika, sebagaimana difahami demikian itu, min kalami syarihil qamusi, dari perkataan, min kalami syarihil qamusi, dari perkataan pensyarah al-qamus, Murtadha Az-Zabidiyyu
Az-Zabidiyyi, Az-Zabidiyyi, yaitu Murtadu Az-Zabidi khatimatil lughawiyyina, penutup para ahli bahasa. Ya, ahli bahasa terkemuka Murtadu Az-Zabidi. Al-Qamus itu karya Al-Fayruz Abadi, Al-Qamus Al-Muhit. Ini kitab disyarah oleh Al-Fayruz, oleh Murtadu Az-Zabidi. Dalam kitab namanya apa? Tajul Arus Bisharhil Qamus. Kitab besar juga, berjilid-jilid Tajul Arus ini. Wa hadzal ladzi yastaqimu, dan inilah makna yang lurus atau yang benar lughatan secara bahasa, wa syar'an wa 'urfan, dan menurut 'uruf. Menurut 'uruf, menurut kebiasaan. Terus, walaysa mujarradut tadhalluli, dan bukanlah sebatas merendahkan diri, ibadatan li ghairillah, sebagai ibadah bagi selain Allah. Nih, merendahkan diri saja kalau tidak sampai kepada puncaknya sehingga dia bertujuan ibadah kepada selain Allah tersebut, itu pun bahkan tidak masuk kategori ibadah. Paham gak ya maksudnya? Kita kepada orang tua merendahkan diri juga. Merendahkan diri gak? Merendahkan diri. Iya, tetapi itu bukan kategori ibadah. Bahkan merendahkan diri kepada orang tua diperintah. Waqfid lahumma janaha dhulli minar rahmah. Terus. Wa laysa mujarradu tadhalluli, dan bukanlah sebatas merendahkan diri ibadatan sebagai ibadah li ghairillahi, bagi selain Allah. Wa illa, dan jika tidak, la kafara kullu man yatadhallalu lil muluki wal 'uzama'i. Dan jika tidak, maka menjadi kafirlah setiap orang yang merendahkan diri bagi raja-raja dan para penguasa-penguasa. Artinya, kalau sebatas merendahkan diri dihukumi itu sebagai ibadah, maka akan banyak orang menjadi kafir. Orang Wahabi sendiri yang kebiasaan mereka itu mengkafirkan orang yang merendahkan diri kepada sesama makhluk, mereka sendiri merendahkan diri terhadap rajanya. Mereka sendiri terhadap rajanya, oh, merendahkan diri betul mereka. Wa qad sabata, dan telah benar, ay sahha, dan telah benar riwayat anna Mu'adz ibn Jabalin, bahwa Mu'adz ibn Jabal lama qadima minas syami, ketika datang dari Syam, Syam itu Syria dan sekitarnya, Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, itu namanya Syam. Ketika datang Mu'adz minas syami, dari Syam, sajada, sujud ia li Rasulillah, bagi Rasulillah. Tiba-tiba datang, tiba-tiba sujud dia kepada Rasulullah. Faqala ar-rasul, maka berkata Rasulullah, "Ma hadza?" Apa ini? Kalau bahasa kita tanya, "Apaan lu?" Apa yang kau kerjakan ini? Faqala, maka berkata Mu'adz, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitu ahla Syami." Sungguh aku telah melihat penduduk Syam, yasjuduna, sujud mereka, libatariqatihim, bagi betrik-betrik mereka, wa asaqifatihim, dan uskuf-uskuf mereka.
Bad trick itu orang terkemuka di kalangan orang-orang Romawi dahulu. Orang Romawi itu di wilayah Syam itu. Orang-orang terkemuka, betrik-betrik, pimpinan dah. Pimpinan-pimpinan mereka. Kalau uskup, itu pimpinan-pimpinan keagamaan orang-orang Nasrani. Uskup namanya. Pimpinan keagamaan mereka itu betrik atau uskup. Betrik itu ya pimpinan nih. Nah, jadi Mu'adz datang menghadap Rasulullah, tiba-tiba sujud. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Kata Mu'adz, saya melihat orang-orang Syam sujud kepada uskup-uskup dan betrik-betrik mereka. Wa anta aula bidzalika, dan engkau wahai Rasulullah lebih utama dengan demikian itu. Engkau lebih utama untuk disujudin. Kurang lebih begitu dah. Engkau lebih utama Rasulullah daripada uskup-uskup dan betrik-betrik itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah, la taf'al, jangan kau lakukan. Tuh, Rasulullah aja kagak ngafirin. Padahal sujud itu diantara mazhar min mazahir tadhallul. Sujud itu adalah apa? Bentuk nyata dari adanya perendahan diri, penghambaan diri. Tapi begitu oleh Rasulullah, Mu'adz tidak dikafirkan. Padahal nyata-nyata sujud. Lalu kata Rasulullah, "Lau kuntu amuru ahadan," jika aku hendak memerintah seseorang, ayas judani ahadin, untuk sujud bagi orang lain, la amartul mar'ata, maka benar-benar aku perintah seorang perempuan, antas juda li zaujiha, untuk sujud ia bagi suaminya. Tuh, Rasulullah tidak mengkafirkan Mu'adz, hanya sebatas sujudnya. Padahal sudah sujud, sujud. Nah, dapat dipaham gak ini? Apalagi hanya sebatas kita memanggil nama seorang wali Allah. Apalagi hanya sebatas kita minta tolong kepada Nabi Allah, kepada wali Allah. Jelas-jelas itu bukan ibadah. Karena itu, maka orang-orang Wahabi yang mengkafirkan orang yang istighosah, yang memanggil para wali Allah atau para nabi Allah, menyebut-nyebut nama-nama mereka, kata orang Wahabi itu perbuatan syirik. Itu jelas-jelas adalah tuduhan pengkafiran terhadap orang muslim. Nauzubillah, dan itu tidak berdasar sama sekali. Nauzubillah. Alasan mereka cuma itu, alasan mereka, oh, itu kan beribadah kepada nabi tersebut atau wali tersebut. Nah, siapa yang beribadah kepada nabi? Orang muslim ketika ziarah ke makam Rasulullah sampai nangis bahkan sekalipun di hadapan makam Rasulullah. Apa kemudian dalam keyakinannya bahwa Rasulullah adalah orang yang berhak disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disembah? Kagak ada orang muslim keyakinannya begitu. Tapi begitu orang-orang Wahabi kalau mendapati di hadapan makam Rasulullah orang muslim sampai nangis, berdoa, bertawassul dengan Rasulullah. Orang Wahabi mengatakan musyrik, 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 musyrik. Herannya lagi kalau kedengar azan dia nyebut musyrik tapi suruh sholat. Musyrik, musyrik, sholli, sholli, sholli. Tapi nyebut musyrik tapi suruh sholat. Oke, mana itu?
Nauzubillah. Nauzubillah. Rawahu Ibnu Hibban. Lanjut. Ini hadis tadi tentang Muadz bin Jabal diriwayatkannya oleh Ibnu Hibban wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa ghairuhuma dan selain keduanya. Wa lam yaqul lahu dan tidak berkata oleh Rasul wa lam yaqul lahu dan tidak berkata lahu baginya Muadz Rasulullah oleh Rasulullah kafarta telah kafir engkau. Rasulullah kagak ngomong begitu. Rasulullah hanya mengatakan apa? La taf'al, jangan kau lakukan ini begini. Tuh, Rasulullah hanya mengatakan begitu. Rasulullah tidak mengkafirkan. Padahal nyata-nyata dia sujud itu. Wala qala lahu dan tidak dan tidak pula berkata oleh Rasulullah lahu baginya Mu'adz, asyrakta, telah musyrik engkau. Ma'anna sujudahu lin-nabiyyi, padahal bahwa sujudnya Mu'adz lin-nabi bagi nabi mazharun kabirun min mazahirit tazalluli, adalah bentuk yang nyata yang besar daripada penampakan penghambaan diri, penampakan penghinaan diri. Sujud itu adalah bentuk atau penampakan yang sangat jelas daripada apa? Penghinaan diri. Seorang sujud kepada manusia itu artinya dia betul-betul menghinakan diri kepada orang tersebut. Tapi begitu orang yang sujud, apa kemudian dia mesti menuhankan orang yang disujudinya? Ya enggak, belum tentu. Nah, ini hukumnya hanya haram saja. Hukumnya hanya haram saja. Enggak boleh begitu itu. Enggak boleh. Nah, jadi tidak sampai kepada batas kufur. Fahaulai alladzina yukaffiruna syakhsa, maka mereka orang-orang yang mengkafirkan seseorang, li'annahu, karena dia seseorang tersebut qasada qabrur rasuli, menuju makam Rasulullah atau ghairihi atau selain Rasulullah minal anbiya'i dari para nabi wal awliya'i dan para wali, lit tabarruki bihim, lit tabarruki untuk tujuan mencari berkah, fahum jahilu ma'na al-ibadati, maka mereka adalah orang-orang yang tidak faham akan makna ibadah. Kita berangkat tujuan untuk ziarah ke makam Wali Songo. Tujuannya apain? Cari berkah. Cakep begitu.